Heyo badminton lovers. Kabar batalnya Grecia Poli pensiun tahun ini ternyata ada maksud tersendiri. Pelatih sektor ganda putri Eng Hian berencana untuk memasangkan Apriani Rahayu dengan dua partner sekaligus tahun 2022 ini. Selain Grecia, ada pasangan baru untuk Apri yang masih terus diseleksi dari skuad ganda putri utama yang masuk pelatnas. Ada 13 nama pemain sektor ini. Grecia satu-satunya dijadikan role model pemain ganda putri, sehingga masih bermain tahun 2022. Sementara tongkat estafetnya harus berjalan. Nama Fadia dan Ripka kemudian ramai disebut akan berpisah. Namun, belakangan tak sedikit para BL menyebut nama Feby Valencia Dwi Jayanti Ganila yang katanya pantas untuk Apriani Rahayu. Bagaimanakah Apri jika dipasangkan dengan Feby? Berikut cuplikannya.
Thank you.